Setajir apa sih mantan Panglima TNI pertama dari Angkatan Udara, Joko Suyanto? Sebagai Menko Polhukam era SBY pada periode 2009-2014, dia pernah didapuk sebagai salah satu purnawirawan terkaya. Tidak heran karena menurut LHKPN terakhirnya yang masuk pada 24 November 2014, total hartanya mencapai 14,56 miliar rupiah. Dengan rincian berupa tanah dan bangunan senilai 3,05 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 1,2 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 430 juta rupiah, kemudian surat berharga senilai 5 miliar rupiah, serta giro dan setarakas sebesar 4,8 miliar rupiah. Tapi ini cuma data lama, karena sekarang dia tidak punya kewajiban lagi melaporkan jumlah kekayaan. Kalau menurutmu bagaimana?